Sekarang giliran Sekolah SMK Uswatun Hasanah Jakarta Timur yang mendapatkan kunjungan dari Samurai Pain Kurobushi untuk acara Samurai Gusto School. Acara ini dipimpin langsung oleh Choi Stephen. Edukasi mengenai 4 tahapan untuk hasil maksimal juga sesi tanya jawab dengan para siswa dan siswi. Sebelum memulai, kita yel-yel dulu biar makin seru. Proses pengamplasan media sebelum diripain. Media yang akan dieksekusi. Penjebolan epoksi 2K04. Memulai langkah pertama, yaitu epoksi sebagai pondasi cat agar kuat dan tahan lama. Penjemuran epoksi 2K04 selama 2 jam. Sambil menunggu media kering, kami bermain jenga dulu, seru banget, rasanya ngeri-ngeri sedap. Setelah media kering, masuk langkah pengamplasan kembali media, lalu simpan sampai besok pagi. Kita masuk hari yang kedua. Sekarang langkah warna dasar, untuk mendukung naiknya warna inti. Selanjutnya langkah warna inti, warna yang mereka inginkan. Dibimbing langsung oleh Coach Novel. Siswi pun sangat antusias mengikuti acara pelatihan dari Samurai Pain. Keren!
jebolan clear 2K01 sebagai langkah terakhir. Clear berfungsi sebagai pernis atau pelindung cat dari sinar matahari, sehingga cat tahan lebih lama. Hasil karya siswa dan siswi SMK Uswatun Hasanah. Ada oranye, kuning, biru, hijau, merah, ungu, hologram, semuanya keren-keren. Jangan lupa follow. Kalau nggak follow, berarti konslet.